Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi didampingi jajaran terkait membuka rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilu Kada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Rabu 8 Februari 2017 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Hadir pada kesempatan itu, Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Iqbal, Kapolres Metro Jakarta Selatan Iwan Kurniawan, Kepala Kantor Kesbangpol Jakarta Selatan Muhammad Sani, serta para camat dan lurah. Rapat koordinasi ini membahas kesiapan dan persiapan Kota Jakarta Selatan dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 menjelang pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu membentuk pos komando bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten kota, sebagaimana termasuk dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 125 tahun 2017. Ya, yang pertama tentunya kita ngecek persiapan karena tinggal 1 minggu lagi. Baik itu logistik, persiapan-persiapan untuk pencoblosan, alat-alat peraganya juga. Di samping itu juga yang kedua, penurunan alat peraga pada saat malam tanggal 11 malam itu. Iya, nah, itu. 14 ya, Pak? Enggak, 11. Kan 11 mulai. Ke kelurahan ya, Pak ya? Semua. Oke. Okay. Jadi semua malam Minggu itu nanti penurunan alat peraga kan udah minggu tenang. Iya. Nah, itu yang kita bicarakan. Kemudian juga kita menginventarisir TPS-TPS rawan. Nah, Jaksel, bagaimana Pak kerawanannya ini, ada berapa TPS kemudian? Ada 127 kerawanannya. Biasalah, kerawanan bisa dari tim paslon atau dari horizontal masyarakat, itu kerawanan itu aja. Ada 127 itu ya, Pak. 127. Indikasinya apa, Pak? Mereka udah ada di kantong-kantong paslon atau bagaimana? Macam-macam lah indikasinya. Ada yang mungkin konflik horizontal, mungkin juga ada yang tawuran itu aja sebenarnya. Jadi dilakukan apa kira-kira untuk? Ya, itu biasanya penjagaan, penambahan personil di dalam pengamanan. Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.